proses ini kita lakukan bertahap supaya segala sesuatunya itu terukur dengan baik. Tentu kami akan men-challenge tempat-tempat yang ramai, ya. Jadi setelah Tugu dan Senen, kita akan ke Surabaya, kita akan ke Semarang, kita akan ke Bandung, kita akan ke Solo, dan kita mungkin ke Cirebon yang kecil. Sehingga lebih challenging karena jumlah penumpangnya banyak. Dan dengan jumlah pasien yang banyak atau penumpang yang banyak, alat-alat ini lebih teruji dan proses sosialisasinya tuh lebih merata ke seluruh Jawa. Nah, baru setelah itu saya serahkan kepada Pak Dirut untuk menyebarkan ke 10 atau 20 atau 44 kota.